yang tahu sudah sekitar 5 tahun. Bagaimana awal berdiri restoran ini? Awal berdirinya restoran ini mulai dari nol, kecil-kecilan dulu, terus makin hari makin bertambah, makin bertambah juga pelanggan, makin maju sehingga sampai sekarang jadi restoran besar. Bu, apa saja peralatan masak yang dimiliki pertama kali? Yang dimiliki pertama kali kompor, kuali, yang mau dimasak ayam, tapi banyaklah peralatan masaknya, periuk, beras, banyak. Bu, kapan restoran ini berdiri? Kalau restoran ini berdiri kurang lebih sudah 5 tahun, tapi Bu nggak tahu tanggalnya apa, tapi yang tahu sudah sekitar 5 tahun. Bu, apa saja peralatan masak yang dimiliki pertama kali? Yang dimiliki pertama kali kompor, kuali, yang mau dimasak ayam, tapi banyaklah peralatan masaknya, periuk, beras, banyak. Bu, bagaimana awal berdiri restoran ini? Awal berdirinya restoran ini mulai dari nol, kecil-kecilan dulu, terus makin hari makin bertambah juga pelanggan, makin maju sehingga sampai sekarang jadi restoran besar. Bu, apa saja teknologi modern dalam bidang kuliner membantu perkembangan usaha kuliner? Apa tadi tuh? Apakah teknologi modern dalam bidang kuliner membantu perkembangan usaha kuliner? Teknologi modern, maksudnya? Teknologi misalnya kayak pancing restoran. Oh ya, lengkap di sini. Seperti pemanggang ayamnya, pemanggang ikannya juga lengkap. Pakai kendaraan yang besar boleh dijadikan belakang. Sangat membantu. Kalau nggak ada itu, repot juga. Iya. Karena pelanggannya kan banyak.